Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Egisasun Channel. Kita akan membahas spesifikasi dan upgrade Polygon Planner 4. Sebelum kita membahas tentang spesifikasi dan upgrade, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman. Nah, ini dia penampakan dari Polygon Planner 4 terbaru, warnanya grey orange. Dari frame-nya sendiri terbuat dari bahan alloy, dan ini handle ring-nya sudah menggunakan hydraulic tech rope. Nah, jadi kabel handle ring-nya itu sudah inner kabel, jadi sudah masuk di dalam frame sendiri. Keren kan, ini kan sudah di upgrade. Indonesia sejati kaulah tetap di stem sudah saya ganti dengan Zito, bahannya alloy stang. Saya ganti dengan webcam, bahan alloy panjang 78 cm. Aksesoris lengkap ada stang center, lampu, dan ada lonceng di atas. Untuk handle remnya saya kasih pengaman biar lembut pas ditekan. Untuk forknya sendiri masih bawaannya ya, dari 1 SCM travel 120. Nah, ini saya kasih pelindung fork. Untuk saddle masih dari entity, tapi saya pasang cover ya, bahannya spon ya lembut. Dan saya pasang pompa untuk perjalanan jauh. Pedalnya sendiri dari produk United. Untuk group setnya sendiri FD dari Shimano Altus, ringnya 243242. Dan untuk FD nya Shimano Asera Sprocket yang awalnya 1132 saya ganti jadi 1142T. Dan gear pulinya di belakangnya, gear puli FD ini saya ganti yang bahan alloy merah biar kelihatan cerah, mempesona. Untuk pelek masih standar dari Petro Double World Alloy ya, ini masih pelek standar. Dan bannya sendiri bahan dari Daily Mix 27,5 dari 225 ya. Untuk berat sepeda ini sendiri kurang lebih 15 kilo ya, jadi cocok untuk pemula dan siap goes kemana saja.